izin Pak Gubernur. Apa? Rumah sakit kami kan ada yang di perbatasan. Okay. Nah nanti mungkin lewat Pak Gubernur bisa koordinasi dengan provinsi lain. Ganti. Contoh misalnya kita yang mau di timur, itu ada juga yang kita rawat di sini. Nah ini juga mempengaruhi juga beban tempat tidur kita, termasuk Gunung Wonosari, Pacitan. Wonosari, Pacitan, iya. Juga apa-apa. Pokoknya nggak harusnya teko menungso dirawat. Iya. Ojo mbok teko ini KTP ini ngendi, contoh-contohnya agamanya. Karena kan membebani juga. Pokoknya teko dirawat. Ketika kemudian nanti saya harus komunikasi, yowes jalurannya komunikasi apa gitu. Artinya di sana juga ditambahi juga. Oh iya, boleh, boleh. Pacitan, itu aja, kan harus menyesuaikan. Tandanya aja mas, kalau kemudian nanti beban itu menjadi tinggi, aku dikabari. Siap. Pokoknya lewat KDMS boleh. Nanti Pak Mau Pacitan tak telponi bupatine, Wonosari tak telponi bupatine, agar mereka juga siap. Nanti biar sama. Kalau perlu saya nanti MOU dengan antar gubernur. Siap. Dari mana tadi? Dari perbatasan Jawa Timur. Bukalan. Kecamatan Bukalan, Bapak. Di anu warga dari kampung. Iya. Terus yang lapor siapa tadi? Dari keluarga minta dirujuk. Oh, gitu minta dirujuk. Iya. Terus jadinya kan metro. Saya dari sana, dan, Mas, dari Pukulang, Bukumpan. Menjemput. Jadi kan kantornya di sana? Iya. Dari? Pukulang. 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 Terus sampai saya nyopir? Iya. 45 kilo. 45 kilo? Iya. 40-an? Iya. 50. Dilem kabe ini kan? Dilem kabe. Atau mobil, Bapak. Satu jam lebih. Rasanya panas nggak? Nggak, bukan hanya panas, Pak. Oh, bukan hanya panas? Bukan hanya panas. Kemeringat. Panas, kemeringat, sesek. Sesek, senep, ya. Senep. Iya. Rekosomu ku ibadahmu, Mas. Amin. Semangat terus, ya. Geng, 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 geng. Ini dokter semua? Perawan? Perawan atau perawat? Nakesnya ada yang positif, ya? Sudah divaksin semua? Sudah. Ini korelasinya pas ya? Ternyata ketika mereka divaksin kayaknya memang lebih. Iya, iya. Vaksinnya 4 kali apa? 2 kali apa? Sudah dicek titernya belum? Belum. Gue ngecek dewong ya, nang rumah sakit itu. Wes. Dijaga terus, jadi SOP yang hari ini yang membuat nakesnya aman, dijaga. Nah ini ada sedikit oleh-oleh, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai, ini ada masker, ada apa ini APD, ya. Jaga semangat, jaga prokes. Hari ini saatnya panjenengan mengabdi sepenuh hati. Insya Allah ini jadi ibadah panjenengan semua. Bangsa, negara, sama kemanusiaan, ya. Nanti kita yang bantu. Baik, mantan-mantan, salam buat keluarga ya. Yo, assalamualaikum.